Ladies and gentlemen, participant of the webinar Lembaga Demografi and Forum Kajian Pembangunan or FKP. Welcome to our today's session, and we are happy to welcome you all and would like to welcome your participation in our today's presentation by Dr. Dwini Handayani and Reza Surya Utama. And before I start, I would like to share a little bit about our event. Today's event is a collaboration between Lembaga Demografi and Forum Kajian Pembangunan or FKP. FKP is a group of so it's initiated in 2010 to connect all of the researchers that focusing on Indonesian studies, and it's initiated by the ANU Indonesia Project for LD or Lembaga Demografi. We are happy to announce to you that this is also one of our commemoration for the 56th anniversary of Lembaga Demografi. And so, yes, it's a celebration for us, and we would like to share you all with our current research and our current collaboration. So once again, I would like to welcome you all to today's event, and I hope that you all have a collaborative engagement, got an insight, and expectedly we will have further future collaboration together. I forgot to mention that today is actually also good example of our collaboration, because Bu Dwini, other than as the lecturer in our Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia, she's also the Director of Magister of Economic of Population and Labor. So there are two institutions. And Reza, actually, our colleague from Badan Pusat Statistik or BPS. So this is one type of collaboration that we have, and we are looking forward to engage with more institution, more colleague from other institutes. So once again, thank you for your participation today, and have a good discussion. And I would like to pass it to Ratna Indrayati, our moderator for today's discussion, to lead the discussion. Please, Ratna. Ya, terima kasih Pak Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu sekalian peserta webinar. Perkenalkan, saya Ratna Indrayanti atau sering dipanggil Ratna, peneliti Lembaga Demografi FEB UI, dan pada webinar kali ini saya ditugaskan untuk menjadi moderator. Sebelum webinar dimulai, kami akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian bersama. Pertama, selama webinar ini, mohon maaf, mikrofon Bapak Ibu nanti kami akan mute. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada pemateri, Bapak Ibu sekalian dapat menggunakan fitur raise hand atau dapat menggunakan fitur chat. Nanti kami akan menyampaikan pertanyaan Bapak Ibu sekalian kepada pemateri untuk dijawab. Nah, presentasi nanti akan berlangsung selama 30 menit, dan selama itu dilanjutkan setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Yang kedua, webinar ini akan direkam, dan jika Bapak Ibu sekalian ingin mendengarkan kembali webinar kali hari ini, dapat mengaksesnya yang tersedia di dalam web FKP, fkpindonesia.org, atau dapat pula melalui siaran langsung melalui kanal YouTube Forum Kajian Pembangunan. Nah, adapun materi untuk seminar dapat diakses seperti yang tertera dalam slide bit.ly FKP 2020, dan mohon dipastikan FKP-nya itu adalah dalam huruf kapital. Bapak-Ibu sekalian, pada webinar kali ini akan mengangkat topik pekerja anak dengan judul Food Insecurity and the Rise of Child Labor.
Dan kita memiliki dua narasumber yang ahli di bidangnya, yakni Ibu Dwini Handayani dan juga Bapak Reza Surya Utama. Perkenalan singkat kedua pembicara hari ini. Jadi Ibu Dwini Handayani adalah peneliti senior di Lembaga Demografi FEB UI. Beliau juga dosen atau staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Termasuk dosen favorit ya Bu Dwini, yang dicari mahasiswa untuk jadi pembimbing biasanya. Kita sering jadi teman curhat dalam beberapa topik apapun. Nah, beliau mendapatkan gelar doktor dari dalam bidang ekonomi dari Universitas Indonesia dengan kekhususan labor economics. Nah, Ibu Dwini saat ini adalah Kepala Program Studi Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan FEB UI. Ada pun pemateri yang kedua, yakni Bapak Reza Surya Utama. Beliau MA, beliau mendapatkan gelar S2 dari Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan atau MEKP FEB UI. Nah, beliau saat ini bekerja di BPS, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Beliau sangat tertarik dengan penelitian sosial ekonomi, terutama menyangkut isu kemiskinan dan ketenagakerjaan. Beliau juga aktif sebagai penulis di beberapa surat kabar lokal, dan juga Bapak Reza merupakan salah satu staf pengajar di salah satu universitas di Kepulauan Riau. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita sapa dua pembicara kita. Selamat pagi, Bu Dwini dan Pak Reza. Selamat pagi, Mbak Reza. Ya, kami persilakan Ibu Dwini dan Pak Reza untuk memaparkan kajian pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bisakah minta tolong di share screen? Share screen untuk PPT-nya, Bu Ratna. Jadi mungkin saya mulai ya, memperkenalkan bahwa, terima kasih Mbak Ratna sudah memperkenalkan kami berdua. Jadi sebetulnya hubungan saya dengan Mas Reza nih ya, itu lebih dari apa namanya kolaborasi, tetapi memang ini adalah hasil dari kolaborasi Mas Reza waktu itu menjadi bimbingan saya. Beliau di MPKP dan saya menjadi dosen pembimbingnya. Nah, ketika kita berproses membuat tesis ini, itu perjalanannya cukup panjang karena sebetulnya ada beberapa isu child labor yang menarik, tetapi kemudian kami memilih untuk memfokuskan ke food security, food insecurity, kerawanan pangan, dan kaitannya dengan child labor. Lanjut. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai pekerja anak, menjadi dilema sebetulnya, karena anak itu sebetulnya belum waktunya untuk bekerja, gitu ya. Tetapi mengapa anak itu kemudian terlibat dalam kegiatan produktif? Jadi mungkin kalau kita mengingat kembali teori ekonomi demand for children, kadang-kadang children itu bisa dipandang sebagai tools dalam produksi dan juga kadang-kadang bisa sebagai investasi masa tua dan sebagainya. Nah, dalam kaitannya dalam pekerja anak, umumnya mereka itu terlibat dalam kegiatan produktif itu karena harus membantu keluarga menambah apa namanya pendapatan gitu, dan itu dilakukan sebagai bentuk altruisme, jadi bentuk kasih sayang, wujud bakti, dan sebagai pengamalan nilai agama. Jadi kalau ada keluarganya kekurangan, mereka kemudian ingin dengan rasa kasih sayang untuk bekerja. Nah, kemudian sebetulnya anak itu kalau bekerja dampaknya apakah berbeda dengan yang dewasa? Nah, anak itu ketika masuk dalam pasar kerja, kemudian dia itu mengorbankan sesuatu. Ketika kita ingat dalam teori ekonomi ada opportunity cost, ketika dia meninggalkan sekolah dan kemudian bekerja, artinya dia kehilangan sesuatu. Juga tidak
semata-mata dalam sisi pendidikan, tetapi juga dari sisi kesehatan, karena untuk bekerja ada kalanya mereka bekerja di sektor-sektor yang lingkungannya kurang baik. Contohnya seperti yang adik-adik kita di perkebunan tembakau, di mana ketika mereka memetik tembakau, tangannya kena nikotin dan kemudian itu sebetulnya berefek kepada kesehatannya. Nah, dan itu kemudian menurunkan kualitas human capitalnya di masa depan. Satu, karena dia tidak sekolah secara full ya, artinya mereka kehilangan ya capek dan sebagainya, sehingga di masa depan kualitas human capitalnya menjadi menurun. Nah, apakah dia sebagai apa memilih untuk bekerja atau memilih untuk melakukan sesuatu hal, itu semua tergantung pada nilai ekonomis waktu yang dimiliki oleh seorang anak. Tentu saja buat keluarga yang kaya ya, atau keluarga yang mampu memenuhi kebutuhannya, maka tentu mengorbankan sekolah ya, mengorbankan nilai istirahat si anak itu jauh lebih lebih dipilih. Mereka memilih untuk tidak bekerja dan melakukan investasi human capital. Tetapi bagi yang keluarga miskin, kalau dia tidak bekerja, maka nilainya menjadi sangat besar. Artinya tidak kerja, ya tidak makan, ya seluruh keluarganya tidak bisa hidup dengan sejahtera. Next. Nah, ketika kita melihat data pekerja anak, kita ketahui secara global, itu datanya menunjukkan bahwa ada 152 juta anak di dunia yang terkategorikan sebagai pekerja anak. Nah, tetapi katanya data pekerja anak masih underestimate. Kenapa? Mungkin dari survei-survei itu memang tidak mengkhususkan untuk mencari data pekerja anak. Tetapi data pekerja anak itu terkumpul karena kebetulan tersurvei oleh survei-survei yang ada. Misalnya contohnya Susenas, Sakernas gitu. Tidak khusus untuk mencari pekerja anak, tetapi rumah-rumah tangga kemudian ditanya dan kebetulan usianya usia anak dan kebetulan mereka bekerja. Nah, kalau kita tahu di secara global ada 152 juta anak yang terkategorikan sebagai pekerja anak, kalau kita lihat bagaimana kondisinya di Indonesia, apakah lebih baik atau lebih buruk? Kalau kita melihat data ya dibandingkan antara tahun 2009 dan 2017, terlihat bahwa data pekerja anak itu turun dari 4,10 juta turun menjadi 3,01 juta. Tetapi kalau kita lihat mereka bekerja di mana? Mereka banyak bekerja di sektor pertanian. Kalau kita lihat lapangan usahanya, lalu jenis pekerjaannya banyak ada di jenis pekerjaan penjualan, pertanian. Oh, terbesar pertanian ya. Pertanian, lalu tenaga kasar ya, artinya yang pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan skill. Jadi mereka mengisi pekerjaan-pekerjaan tersebut. Alasannya sebetulnya kalau kita lihat data itu adalah menambah pendapatan keluarga. Jadi artinya mereka keluarganya tidak terpenuhi kebutuhan sehari-harinya dan mereka ikut serta dalam mengisi hal tersebut. Dan kalau kita lihat juga 37% itu bekerja untuk mendapatkan penghasilan untuk diri sendiri. Nah, kalau kita lihat tadi 2009 ke 2017 itu seolah-olah bagus ya. Artinya jumlah pekerja anaknya turun. Tetapi kalau kita lihat, kita breakdown lagi, kan pekerja anak itu ada yang fully bekerja saja, tetapi ada yang bekerja sambil sekolah. Nah, kalau kita lihat data di BPS itu terlihat bahwa jumlah anak yang bekerja saja semula di tahun 2009 itu 1,2%. Tetapi kita lihat di data 2017 naik menjadi 8,9%. Artinya dari 1,2 ke 8,9. Kelihatan bahwa yang bekerja saja tanpa sekolah itu jumlahnya meningkat. Nah, ini kan artinya dia kehilangan investasi human capital dan di masa depannya artinya pendidikannya tertunda atau malah berhenti sama sekali. Nah, itu menyebabkan bahwa
pekerja anak ini menjadi suatu masalah yang perlu kita ketahui sebabnya dan kita mitigasi. Nah, lanjut. Nah, alasan utamanya, sebetulnya anak itu bekerja ada dua kondisi ya, sebagai luxury atau sebagai substitute. Luxury itu artinya nggak ada di sini. Jadi ada di tesisnya Mas Reza. Luxury artinya artinya dia itu melakukan bekerja apa namanya, dia memilih bekerja tidak bekerja tetapi melakukan investasi human capital. Tetapi kalau tadi substitute at luxury tadi, kalau dia bekerja artinya dia menambah orang yang untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan tadi kalau substitute artinya dia menggantikan orang yang dewasa yang harusnya bekerja, mungkin karena orang tuanya tidak mampu bekerja atau mungkin malah tidak ada orang tuanya di situ. Jadi sebetulnya kalau kita lihat datanya, alasan utama anak itu bekerja adalah karena kemiskinan. Jadi pekerja anak itu selalu dikaitkan dengan kemiskinan. Jadi untuk apa sebetulnya anak bekerja? Ya bukan untuk memenuhi diri sendiri, karena sebetulnya harusnya dipenuhi oleh orang tuanya. Nah, kalau kita melihat ukuran kemiskinan ada beberapa macam. Ada ukuran kemiskinan moneter yang melihat rupiahnya saja, dan ada juga ukuran kerawanan pangan. Nah, itu berbeda gitu. Artinya ketika kita ngomongin ukuran kemiskinan moneter, kita kadang-kadang berpikir orang dengan sama-sama memiliki pendapatan 1 juta. Si A pendapatannya 1 juta, si B pendapatannya 1 juta. Tetapi kenapa perilakunya berbeda? Jadi ada unsur persepsi di sini yang menyebabkan orang yang satu dengan pendapatan yang sama lebih merasa able untuk melakukan sesuatu. Yang satu merasa, aduh kalau anak ini nggak bekerja, dia sekolah, uang kita segini nggak cukup. Jadi menyebabkan dia menjadi merasa tidak able dan berperilaku menyebabkan anaknya ditarik dari sekolah. Jadi di sini kita menawarkan melihat sedikit mengulas tentang kemiskinannya, tetapi dengan kita berpikir bahwa unsur persepsi itu penting. Karena kalau tadi ukuran moneternya sama, tetapi persepsi kita bahwa kita nggak mampu, ya kita nggak mampu. Jadi ukuran kerawanan pangan ini melibatkan ukuran persepsi itu. Oke, jadi ada unsur kualitatifnya, unsur psikologisnya mengenai kekhawatiran atau pengalaman rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Oke, lanjut. Nah, data yang kita gunakan di sini adalah data Susenas. Susenas dengan model seperti ini, lalu kita menggunakan unit analisanya adalah rumah tangga ya, rumah tangga anak ya, anak dari yang berusia 10 sampai 17 tahun. Lalu tadi karena kita menambahkan satu hal lagi tadi kita melihat bagaimana kenapa anak itu bekerja dengan mengkaitkan dengan tadi unsur persepsi yang diwakili oleh pertanyaan-pertanyaan Fies ya. Fies itu adalah Food Insecurity Experience Scale yang menghitung kekhawatiran tentang kecukupan sumber daya dalam mengakses pangan gitu, yang di mana itu terdiri dari 8 pertanyaan dan ada di Susenas ya. Pertanyaannya adalah terkait dengan kekhawatiran sumber daya untuk akses pangan, dari perasaan rasa khawatir yang paling ringan sampai yang rawan pangan parah. Jadi tadi kita di dalam penelitian ini berusaha melihat kenapa anak itu bekerja dikaitkan dengan unsur kemiskinan, tetapi yang mencakup juga unsur persepsi. Nah,
Tetapi kita berpikir atas apakah hanya itu gitu. Kita berpikir bahwa kalau kita hanya menggunakan model tersebut, maka akan ada bias. Bias, karena tadi kan di dalam bias itu kita menggunakan persepsi. Nah, persepsi orang yang punya latar belakang berbeda, tentu mereka akan juga punya dorongan yang berbeda. Nah, kemudian kami memikirkan untuk mencoba menghilangkan bias tadi. Nanti Mas Reza mungkin lebih banyak bercerita ya, karena ini tesisnya beliau. Menghilangkan bias tersebut dengan keadaan orang tua di masa lalu. Ketika kecilnya dulu, orang tua tersebut itu tinggal di daerah yang kekeringan atau tidak. Ketika dia tinggal di tempat yang kekeringan, artinya dia di masa lalu punya pengalaman buruk tentang pangan. Nah, kita berpikir itu orang yang punya, karena tadi bias menggunakan variabel persepsi, artinya orang yang pernah melihat gitu ya, melihat masalah merawan pangan di masa lalu akan berperilaku berbeda. Nah, itu akan menjadi bias, artinya model kita kalau tidak mempertimbangkan masa lalu tadi menjadi, artinya ada unsur masa lalu, karakteristik orang tua yang menyebabkan model kita menjadi bias. Nanti Mas Reza akan menceritakan bahwa temuan kita sedikit berbeda dengan yang umumnya terjadi, bahwa apakah masa lalu ini meningkat sifatnya negatif atau positif terhadap perilaku orang tua untuk menyuruh anaknya bekerja gitu. Nanti kita sedikit berbeda, nanti akan dijelaskan oleh Mas Reza. Oke, lanjut. Nah, ini tadi ini yang kita lakukan. Kita menggunakan VS 8 pertanyaan dalam Susenas ya, yang dikembangkan oleh FAO untuk melihat voice of hunger tadi, rasa termasuk persepsi tadi. Nah, lalu skor rawan pangan tadi karena terdiri dari 8, kita hitung dengan metode RAS, di mana semakin tinggi skor maka kita katakan bahwa keluarga tersebut mengalami rawan pangan. Oke, lanjut. Nah, oke. Nah, ini saya serahkan ke Mas Reza ya. Mas Reza, silakan. Ya, terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Terima kasih atas partisipasinya di webinar kali ini. Saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Bu Dwini. Tapi sebelum saya masuk ke bagian temuan ini, izinkan saya sedikit menambahkan detail dari apa yang telah Bu Dwini jelaskan sebelumnya. Jadi benar, mohon izin Bu, slide sebelumnya. Ya, satu lagi. Ya, jadi benar, penelitian ini kami menggunakan data Susenas 2018. Kenapa data Susenas 2018? Karena sebenarnya data mikro terkait anak itu tersedia, terkait ketenagakerjaan itu tersedia tidak hanya di Susenas. BPS juga menyelenggarakan Sakernas setiap 2 kali setahun sekarang, dan di dalamnya itu ada variabel tentang pekerjaan tentunya, dan ada umur. Jadi sebenarnya kita bisa juga pakai data Sakernas. Tapi kenapa kami memilih data Susenas? Karena tadi itu, kita mencoba mencari proksi baru dalam memperhitungkan kemiskinan. Kalau biasanya kita menggunakan ukuran moneter untuk mengukur kemiskinan, untuk memvonis seseorang itu miskin apa tidak, tapi di sini ternyata kita punya ukuran alternatif, yaitu ukuran rawan pangan, yang mana ukuran rawan pangan ini ada daftar pertanyaannya di Susenas. Susenas yang kita pakai, Susenas tahun 2018. Jadi daftar pertanyaan yang dipakai itu diadopsi dari daftar pertanyaan yang dipakai juga di FAO. Seperti yang Bu Dwini telah jelaskan, model awal kita itu purely OLS. Namun karena kita mempertimbangkan adanya kemungkinan bias yang terjadi akibat
persepsi rawan pangan yang dirasakan suatu rumah tangga di sekarang ini, maka kita coba mencari kira-kira ukuran apa yang bisa mempengaruhi jawaban seseorang tentang kondisinya saat ini. Setelah kita melakukan berbagai studi literatur, maka kita menyimpulkan bahwa persepsi seseorang terhadap keadaan dia saat ini, dalam hal ini itu rawan pangan, itu dipengaruhi dengan masa lalunya. Nah, oleh karena itu kita coba cari-cari dan cari masa lalu apa yang terkait rawan pangan. Ternyata pada tahun 60-an itu terjadi musibah kelaparan ya, rawan pangan, kekeringan dan sejenisnya di beberapa daerah di Indonesia. Oleh karena itu kita coba tambahkan, kita coba pertimbangkan informasi itu ke dalam model penelitian ini. Jadi jawaban-jawaban kepala rumah tangga atau pasangannya atau ayah ibu anak tadi ini itu sudah mempertimbangkan kondisi dia di masa lalu. Jadi bagaimana jawaban dia ketika dia ditanyakan apakah Bapak sekarang merasa rawan pangan, kira-kira seperti itu. Ketika jawabannya iya, maka itu sebenarnya ada faktor dari masa lalu. Nah, itu yang akan coba kita pertimbangkan. Selanjutnya, Bu. Ya. Oke. Setelah kita melakukan eksplorasi data, ternyata ada beberapa rumah tangga, beberapa unit analisis kita yang jawabannya itu missing value, dia tidak menjawab. Jadi kita coba pendekatan, kita imputasi missing value tadi dengan menggunakan modul input rush yang tersedia di Stata. Jadi akhirnya seluruh datanya sudah terisi semua. Kemudian kita pakai metode rush method untuk menghitung skor rawan pangannya. Selanjutnya, Bu. Oke. Hasil. Jadi sebelum kita sampai ke kaitan rawan pangan dengan pekerja anak, maka ini ada beberapa temuan kami yang kami rasa ini menarik dan perlu kita diskusikan. Yang pertama, ternyata 27,37% anak di Indonesia itu rawan pangan. Dan kalau kita lihat dari sebaran wilayahnya, itu semakin ke timur, proporsi anak-anak yang tinggal di keluarga yang rawan pangan ini semakin besar. Jadi seperti di daerah Sulawesi dan Marapua, kita menggolongkannya Marapua, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, itu proporsi anak-anak yang hidup dalam kondisi rawan pangan itu lebih besar dibandingkan dengan yang tidak. Nah, rawan pangan ini sendiri levelnya berbeda-beda. Dari level yang paling ringan yaitu merasa khawatir tidak mendapatkan makanan. Level berikutnya, ada yang merasa khawatir itu sudah menjadi tindakan. Tindakan apa? Tindakan mengurangi kualitas ataupun kuantitas makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian, level yang lebih parah lagi, dia sampai mengurangi kuantitas makanan yang seharusnya dia santap. Contoh misalkan biasa makan satu porsi, satu piring, maka karena kondisinya itu ekonominya lemah, maka dia terpaksa makan kurang dari satu piring dalam setiap makan. Bahkan di level yang paling berat, itu anak atau rumah tangga itu tidak makan meskipun dia merasa makan, meskipun dia merasa lapar. Dan dia sanggup tidak makan seharian karena uangnya kurang atau kurang sumber daya lainnya. Selanjutnya, Bu. Oke, nah ini yang menarik. Jika kita lihat karakteristik demografi dari anak yang bekerja itu, kalau kita lihat dari 100% anak laki-laki, itu 5,66%-nya itu bekerja. Sedangkan di perempuan, proporsinya lebih kecil. Ini mungkin bisa kita tebak alasannya. Karena memang laki-laki itu bisa dengan mudahnya terjun ke dunia kerja, terutama mungkin dalam membantu orang tuanya ya, membantu ayahnya dalam bekerja di sektor pertanian ya terutama. Karena sebelum saya lanjutkan, konsep bekerja yang kita pakai ini adalah konsep bekerja dari ILO, yaitu dia melakukan aktivitas ekonomi untuk tujuan mendapatkan uang, dibayar ataupun tidak dengan minimal 1 jam selama seminggu terakhir. Jadi ketika ada anak itu dia membantu orang tuanya ke sawah untuk
manen ataupun apa selama minimal 1 minggu atau 1 jam, itu anak itu sudah terhitung statusnya sebagai bekerja. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi yang di sisi kanan itu, kalau kita lihat antar wilayah desa dan kota, itu persentase anak yang bekerja di desa, proporsinya itu lebih besar di desa yang bekerja ketimbang di kota. Jadi dari 100% anak-anak yang tinggal di desa, itu 6,18% itu bekerja. Sedangkan di kota hanya 2,89%-nya saja. Nah, tadi Bu Dini sudah menjelaskan kaitan dengan bekerja dan investment of human capital. Nah, kalau kita lihat di sini, investasi modal manusia itu salah satunya adalah pendidikan. Nah, tanpa melihat dia bekerja apa tidak, di desa itu saja sudah ada 7,2% anak-anak yang tidak bersekolah. Jadi harusnya dijenjang dia bersekolah, tapi dia tidak bersekolah. Sedangkan di kota, persentasenya lebih kecil. Nah, ketika kita coba kaitkan dua hal ini, antara bekerja dengan tidak bersekolah, itu persentase anak-anak yang dia bekerja dan dia tidak bersekolah, di desa itu 42,04%. Sedangkan di kota, persentasenya lebih kecil. Selanjutnya, Bu. Oke, tadi karakteristik jenis kelamin dan tempat tinggal sudah. Sekarang yang menarik lagi adalah kehadiran seorang ibu, kehadiran sosok ibu dalam rumah tangga atau keluarga itu. Dari statistik yang kami sajikan ini, terlihat bahwa dari 100% anak yang tidak tinggal bersama ibunya, itu 7,13%-nya itu bekerja. Nah, angka ini lebih besar dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal bersama ibunya, yang dia bekerja, anak itu bekerja, itu hanya 5,46%. Dari perbedaan proporsi ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya ibu itu bisa menjadi barrier, bisa menjadi barrier untuk anaknya agar tidak sampai bekerja. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang karakteristik kepala rumah tangganya, itu bisa terlihat yang sudah kami kotakkan kuning, bahwa karakteristik pendidikan kepala rumah tangganya itu ya paling besar itu proporsinya adalah tamat SMP ke bawah, itu proporsinya cukup besar. Kemudian anak-anak yang bekerja ini umumnya kepala rumah tangga juga bekerja, dan bekerjanya di non-pertanian, lapangan usaha kepala rumah tangganya ya. Kemudian status pekerjaan kepala rumah tangganya itu adalah bekerja formal. Bekerja formal. Jadi bisa kita simpulkan kepala rumah tangga proporsi terbesar anak-anak yang bekerja itu adalah pertama kepala rumah tangganya berpendidikan rendah, kemudian kepala rumah tangganya itu bekerja di sektor pertanian, dan juga kepala rumah tangga itu bekerja di status informal. Tadi yang saya jelaskan sebelumnya itu yang kondisi tidak bekerja ya. Nah, kemudian tadi Bu Dini sudah jelaskan tentang luxury axiom, teori dari Kaukasik Basu. Jadi inti dari luxury axiom ini, dia menganggap bahwa anak itu berharga sekali. Makanya anak ditempatkan sebagai pilihan terakhir dalam urutan untuk bekerja dalam suatu rumah tangga. Ini terbukti. Jadi kita coba explore itu, kita coba create variabelnya, kita coba lacak, itu terbukti di grafik yang di kanan bawah, bahwa proporsi anak yang bekerja pada rumah tangga yang anggota rumah tangga dewasanya sudah bekerja secara penuh, itu lebih besar dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal di rumah tangga yang proporsi anggota dewasanya itu tidak bekerja secara penuh. Misalkan begini, ada 5 anggota rumah tangga di situ, ayah, ibu, dan anaknya 3. Maka anak yang paling kecil ini itu akan menjadi pilihan terakhir untuk bekerja ketika 4 anggota rumah tangga lainnya yang sudah dewasa ini sudah bekerja. Jadi 4 anggota rumah tangga lainnya sudah bekerja, namun pendapatannya tidak cukup. Oleh karena itulah pilihan terakhir anaknya yang disuruh bekerja. Jadi teori Kaukasik Basu ini terjawab dari statistik deskriptif sederhana yang kami sajikan ini. Selanjutnya, Bu. Nah, kemudian hasil temuan kaitan rawan pangan dengan anak, dengan pekerja anak.
Ini ketika kita belum mempertimbangkan adanya bias yang terjadi, bias jawaban yang terjadi akibat adanya efek masa lalu yang mempengaruhi jawaban kepala rumah tangga atau pasangannya terhadap persepsi dari rawan pangan di mana sekarang. Kalau kita tanpa mempertimbangkan itu, kita lihat di sini bahwa memang sudah ada efek positif dari kondisi rawan pangan terhadap anak di rumah tangga itu bekerja apa tidak. Di sini terlihat bahwa nilainya positif, bahwa semakin dia skornya tertinggi, skor tinggi tadi mencerminkannya semakin rawan pangan, semakin dia rawan pangannya, maka peluang anak itu untuk bekerja semakin besar. Nah, kemudian juga kami juga sajikan beberapa variabel-variabel kontrol, variabel sosial demografi tentunya. Itu ada beberapa yang menarik di sini. Yang pertama, koefisien partisipasi sekolah itu adalah pengaruhnya yang paling besar di antara variabel-variabel kontrol lainnya. Ini sesuai dengan isu-isu yang tadi kita bahas di depan. Nah, karena hasil ini diduga masih mengandung bias, makanya itu kita coba lanjutkan ke dengan mempertimbangkan memakai instrumental variabel. Selanjutnya, Bu. Ya, ini. Jadi, metode yang kita pakai itu sebenarnya OLS, tapi ada dua tahap. Tahap pertama, kita coba mengestimasi pengaruh dari kondisi dia di masa lalu, kondisi orang tuanya maksudnya ya, kondisi orang tuanya di masa lalu terhadap jawaban dia ya, di masa sekarang. Ternyata hasilnya cukup mengejutkan kami. Koefisiennya negatif, jadi hubungannya negatif. Ya. Kira-kira apa hubungan antara masa lalu dan persepsi dia sekarang, hubungannya negatif. Nah, di sini hasil analisis kami bahwa orang-orang yang masa lalunya itu pernah mengalami musibah kelaparan, musibah rawan pangan, maka cenderung jawaban dia di masa sekarang itu cenderung tidak rawan pangan. Contohnya begini, ketika ditanya, Pak, apakah kondisi ekonomi Bapak sekarang cukup mengkhawatirkan sehingga Bapak merasa rawan pangan? Nah, pada kondisi orang-orang yang dulu dia pernah merasa rawan pangan, dia akan berpikir seperti ini. Ah, kondisi ini masih belum seberapa dari yang saya alami dahulu. Oleh karena itu hubungannya negatif. Jadi, ketika dulu dia merasa rawan pangan, maka sekarang cenderung jawabannya, ah, biasa saja gitu. Nah, hasil dari estimasi tahap pertama ini kita pakai untuk OLS di tahap kedua dengan menggunakan variabel pekerja anak sebagai variabel Y-nya. Hasilnya adalah sejalan dengan OLS tadi, konsisten, hasilnya positif. Jadi semakin dia rawan pangan, maka peluang anak dalam keluarga itu untuk bekerja itu semakin besar. Namun di sini yang menarik adalah nilai koefisiennya lebih besar dibandingkan dengan kita hanya memakai OLS. Ini sebenarnya terjawab dari hal yang barusan tadi saya sebutkan. Jadi memang efek rawan pangan terhadap keputusan anak itu bekerja atau tidak itu sudah terkoreksi sehingga yang terlihat di sini efeknya semakin besar. Karena memang orang-orang yang merasa rawan pangan sekarang itu kondisinya betul-betul parah. Betul-betul dia merasa wah ini lebih parah daripada zaman saya dulu. Oleh karena itu efek dia ya, untuk membuat anaknya berpartisipasi dalam bekerja untuk menambah penghasilan itu juga akan semakin besar. Selanjutnya, Bu. Nah, ini diskusi-diskusi yang coba kita sampaikan untuk kita diskusikan bersama. Yang pertama, persepsi rawan pangan saat ini ditentukan oleh pengalaman rawan pangannya di masa lalu. Itu tadi terbukti dari hasil inferensi yang kita lakukan. Kemudian juga swasembada pangan dengan pekerja anak sektor pertanian. Ini juga dilema. Jadi di satu sisi, ketika kita coba untuk mencapai keadaan swasembada pangan, nah di situ juga rumah tangga petani itu sebenarnya mendapatkan insentif atas tingginya aktivitas ekonomi di pertanian. Oleh karena itu,
secara rasional, kepala rumah tangga tadi atau seorang ayah tadi akan berpikir, wah, nah, daripada kamu sekolah, mending kamu bantu bapak di sawah. Karena sekarang pertanian kita lagi bagus ini. Karena aktivitasnya lagi tinggi. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua di sisi sebaliknya lagi, kalau tidak suasembada pangan, peluang keluarga atau rumah tangga itu menjadi rawan pangan, itu semakin besar. Dilemanya juga karena rawan pangannya semakin besar, berdasarkan hasil penelitian ini, maka peluang anak tadi untuk bekerja, untuk menambah penghasilan keluarganya, juga semakin besar. Nah, oleh karena itu sebenarnya butuh kombinasi atau formulasi yang tepat dalam masalah ini. Nah, kemudian yang berikutnya, tadi sudah saya sebutkan bahwa kehadiran sosok ibu dalam rumah tangga atau keluarga itu menjadi double barrier untuk anak dalam masuk ke pasar kerja. Kemudian yang berikutnya tentang isu social protection. Apakah iya benar social protection dapat menurunkan partisipasi anak dalam bekerja? Saya kira ada benarnya, karena social protection tadi harus mengusung konsep bagaimana social protection tadi besarannya itu bisa mensubstitusi potensial income yang mungkin didapatkan jika anak itu bekerja. Jadi ketika rumah tangga masih galau menentukan anaknya suruh sekolah, lanjut sekolah, apa suruh langsung kerja, maka rumus dari social protection tadi harus mempertimbangkan nilai ekonomis tadi, potensial income yang bisa didapatkan oleh anak. Sehingga di teori ekonomi, ketika social protection itu nilainya minimal sama lah dengan potensial income anak itu ketika bekerja, maka anak itu akan bisa kita dorong untuk sekolah. Selanjutnya, Bu. Kemudian kesimpulannya dari penelitian ini adalah persentase anak yang bekerja lebih besar pada kelompok-kelompok anak dengan tingkat kerawanan yang lebih parah. Kemudian hasil estimasi 2SLS, IV2SLS, menunjukkan adanya pengaruh positif kerawanan pangan terhadap partisipasi anak dalam bekerja. Kemudian yang berikutnya, berbagai karakteristik sosial demografi juga memberikan pengaruh terhadap partisipasi anak dalam bekerja. Selanjutnya, Bu. Maka apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ya, utamanya sebagai pengambil kebijakan? Kira-kira apa yang pemerintah harus lakukan agar dua masalah ini teratasi? Yang pertama, masalah rawan pangan yang teratasi. Yang kedua, secara tidak langsung juga pekerja anaknya teratasi. Yang pertama itu pemetaan rumah tangga yang mengalami atau berpotensi rawan pangan. Dan kita berikan dia bantuan non-tunai. Jadi selama ini mindset pemerintah, karena masih menggunakan ukuran kemiskinan moneter ya, itu hanya, ya sudah, yang miskin saja yang kita bantu. Padahal di antara orang-orang yang pendapatan atau pengeluarannya itu di atas garis kemiskinan, dengan kata lain tidak miskin, itu pas kita lihat, kita cek, ternyata dia ada yang merasa rawan pangan. Jadi seperti yang kata Bu Dwini ini katakan tadi ya. Kemudian yang kedua, bagaimana pemerintah bisa mengurangi rasa khawatir tentang kekurangan pangan ini melalui apa? Melalui adanya kepastian terkait stok atau ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan itu sendiri. Yang ketiga, tadi sudah disampaikan bahwa ada hubungan yang sangat erat sekali antara partisipasi sekolah anak dengan partisipasinya bekerja. Makanya itu kita harus melakukan perluasan terhadap program wajib belajar 12 tahun. 12 tahun, selama ini mungkin 9 tahun ya, 12 tahun sampai jenjang SMA, dan pemberian insentif. Kenapa harus insentif? Tadi sudah saya jelaskan bahwa harus ada mekanisme insentif yang lebih besar dari potensial income anak itu ketika bekerja. Kemudian yang keempat, pemberian transfer income kepada rumah tangga yang rawan pangan agar anak tidak perlu bekerja. Selanjutnya, Bu? Ya, saya kira demikian yang dapat kami sampaikan dari Bu Dwini dan dari saya, Reza Surya Utama. Kami kembalikan ke Mbak Ratna. Terima kasih, Mbak Ratna. Ya, terima kasih Ibu Dwini dan juga Pak Reza atas paparannya yang sangat menarik dan juga sangat insightful, penting juga. Nah, selanjutnya kami akan membuka pertanyaan melalui fitur Raise Hand.
Nah, di sini sebelumnya mungkin kami mohon maaf untuk dapat memberikan kesempatan pada peserta lainnya, sehingga mohon pertanyaannya nanti disampaikan secara singkat dan jelas. Saya lihat di sini ada dua, kami persilakan yang pertama Pak Arianto Patunru. Silakan Bapak menyampaikan pertanyaannya kepada pemapar hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Ada dua pertanyaan singkat. Yang pertama tentang pengukuran rawan pangan tadi. Tadi kan disebutkan bahwa ada cukup banyak missing data. Jadi yang saya duga berarti yang jawab tidak tahu atau yang menolak menjawab. Nah, itu kira-kira berapa persen dari data yang missing kemudian di imputasi dengan metode RASK. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua agak kurang jelas untuk variabel experience orang tuanya itu pakai apa ngukurnya bahwa mungkin dia mengalami masa-masa sulit sekitar tahun 60-an itu pakai variabel yang mana? Terima kasih. Langsung dijawab. Iya. Silakan Bu Dwi, terima kasih Pak Arianto Patunru. Terima kasih Pak Arianto Patunru, dulu dosen saya ini, jadi bikin deg-degan. mungkin saya sedikit ya, karena sebetulnya yang ngolah data Mas Reza, bahwa data rawan pangan yang jelaskan yang missing data. Kalau nggak salah Bu Nadia, Bu Dom-Dom juga menanyakan hal yang sama di chat. Nah, tentang informasi masa lalu pengalaman rawan pangan orang tua itu didapatkan dari teman dari ANU juga ya, Mas Reza ya, kalau nggak salah ya. Jadi kita mendapatkan data mengenai wilayah-wilayah di mana wilayah tersebut itu rawan pangan. Nah, kemudian saya sekaligus menjawab mungkin yang pertanyaannya, boleh ya Mbak Ratna ya, pertanyaannya apa? Dosennya Reza nih, Mas Yudis ya. Iya, silakan. Jadi rawan pangan orang tua yang tinggal di tempat yang rawan pangan itu dipisah variabelnya. Jadi ibu yang mengalami rawan pangan di tahun 60-an dan bapak yang mengalami pengalaman rawan pangan di tahun 60-an tadi. Nah, kita berasumsi bahwa, dan sebetulnya Mas Reza sudah meneliti bahwa di antara tahun 60-an dan yang sekarang-sekarang itu berbeda bentuk rawan pangannya. Di situ katanya lebih severe. Jadi kita, dan kebetulan memang datanya, mungkin ini kelemahannya ya, bahwa data rawan pangan masa lalu yang kita miliki adalah yang umur 60-an, artinya mungkin kalau anak orang tuanya lahir di tahun 70-an, maka kita jawab tidak gitu ya, tidak rawan pangan. Jadi tadi Mas Yudis menanyakan apakah digabung antara rawan pangan orang ayah dan ibu, kita pisah Pak, dan dua-duanya menghasilkan negatif. Pak Acok, saya sekalian Mas Yudis ya. Jadi dua-duanya negatif, tetapi negatifnya ayah itu jauh lebih dominan dibandingkan negatifnya ibu. Artinya kalau ayahnya mengalami negatif di masa lalu, maka dia akan lebih cenderung sangat tidak apa-apa kalau kita sekarang mengalami rawan pangan. Artinya dia merasa udah pernah ngalamin, jadi sekarang okay, nggak apa-apa, I can do it gitu. Tetapi kalau ibu negatifnya lebih kecil, tetapi dua-duanya negatif. Mungkin untuk jawaban tentang missing datanya Pak Acok, lalu saya lupa ya siapa Mas Reza mendapatkan data rawan pangan tahun 60-an dari kalau nggak salah ANU juga ya. Oke, Mas Reza silakan. Mas Reza please ya, enggak. Oke. Ya. Terima kasih Pak Arianto Patunru. Pertanyaan pertama tadi terkait pengukuran rawan pangan, berapa yang missing data gitu Pak ya?
Oke, jadi missing data ini sebenarnya dia tidak banyak, Pak. Dia pertama saya jelaskan tentang penyebabnya dulu. Pertanyaan tentang pengukuran rawan pangan ini ditanyakan setiap satu rumah tangga, itu jawabannya itu akan untuk seluruh anggota rumah tangga. Berlaku untuk seluruh anggota rumah tangga. Pertanyaan ini ditanyakan ke kepala rumah tangga ataupun pasangannya. Namun pada prakteknya kadang dalam pengumpulan data BPS ada kondisi di mana kepala rumah tangga maupun pasangan itu tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Mungkin sedang tidak di rumah atau seperti apa. Oleh karena itu, sumber dari missing value tadi bisa satu, dia menjawab tidak tahu, dan yang kedua dia bisa menolak menjawab. Misalkan hal itu baginya merupakan pertanyaan sensitif, dia diperkenankan untuk menjawab, saya tidak menjawab, menolak menjawab. Dua hal tadi kita kategorikan menjadi missing value. Berapa banyak missing value-nya? Yang pertama saya sampaikan ini tidak sampai 3%, Pak. Cuma nilai pastinya sedang saya cari. Cuma tidak sampai 3% dari seluruh total observasi yang kita pakai. Tidak sampai 3% dari total cases. Kemudian pertanyaan kedua menambahkan dari jawaban Bu Dwi ini tentang bagaimana mengukur experience dari kepala rumah tangga maupun pasangannya di masa lalu. Jadi saya mendapatkan paper dan juga masukan dari Pak Yudis, ya, Pak Yudis juga hadir di sini, tentang tahun 60 itu terjadi musibah kelaparan, maka saya akan cek itu umur tempat lahir dari kepala rumah tangga maupun pasangannya, kemudian kita cek lagi dia tahun lahirnya, kita sesuaikan, maka kita bisa mendapatkan di tahun 60-an itu orang-orang mana saja yang dia lahirnya itu di daerah-daerah yang rawan pangan tadi. Itu kita anggap dia mengalami rawan pangan di masa lalu. Kami sadari bahwa metode ini mungkin tidak terlalu detail, namun ini jalan yang cukup baik menurut kami yang bisa kami lakukan dengan keterbatasan data ini. Jadi di data susunan sendiri tidak tersedia, Pak, tentang data migrasi tahunan, berapa lama seseorang di wilayah itu tidak tersedia. Maka itu kita... Pak Reza, kami juga akan berikan kesempatan untuk yang masih raise hand, Mas Reksa Rahmat Samudra. Silakan, Mas Reksa. Sudah bisa unmute. Mas Reksa, silakan. Kami silakan. Terima kasih. Okay. Ya, terima kasih Mbak Ratna atas kesempatannya. Ini mungkin saya sorry baru join di pas hari terakhir, tapi saya kayaknya punya dua hal deh yang mau ditanyakan. Yang pertama itu tentang tadi mungkin saya mau menyambung dari Pak Arianto Patunru tentang variabel, mungkin untuk yang instrumen variabelnya ya. Pertama, kalau misalnya untuk pengukuran pengalaman di kelaparan masa lalu, ya sih memang saya akui itu bisa jadi apa keterbatasan data, tapi pas ini mungkin ada nggak kira-kira variabel lain yang mungkin bisa lebih objektif gitu untuk menggantikan instrumental variabel tersebut. Karena saya coba penasaran apakah itu bisa jadi kita nyambung data tentang drought, kekeringan itu ya, sebagai jadi dia ada pengalaman rawan pangan dan segalanya kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi kan sempat ada diskusi tentang social protection ya, bahwa memang ketika diberikan social assistance gitu ya, atau social protection itu bisa mengurangi probability untuk anak itu bekerja. Udah di ini belum kira-kira dihitung ada nggak optimal value dari besaran atau nominal moneter yang diberikan oleh rumah tangga ketika dia memutuskan bahwa oke, ini saya udah dapat uangnya cukup sehingga anak saya nggak perlu kerja lagi. Itu pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih Mas Reksa. Kami langsung persilakan pada Ibu Dwini dan juga Mas Reksa untuk menjawab dua pertanyaan dari Mas Reksa. Hampir sama ya namanya. Iya. Terima kasih. Silakan Mas Reksa tentang tadi yang optimal point.
Ya, terima kasih, Bu. Jadi, terima kasih, Mas Reksa. Jadi, saya juga ada beberapa kali baca paper Mas Reksa ini ya, terkait ini juga. Jadi, pertama, tentang apakah ada kandidat ini yang bersifatnya purely random, tidak ada kaitan dengan lainnya. Nah, dengan pertimbangan bahwa seseorang itu tidak bisa menentukan atau mengatur dia terlahir di mass protection, tadi sudah saya sampaikan bahwa kami duga social protection itu juga bisa memberikan pengaruh terhadap partisipasi anak dalam bekerja tadi. Apakah sudah dihitung optimum value-nya? Memang penelitian ini tidak sampai ke sana, Mas, tapi hal itu sangat mungkin dilakukan di lain kesempatan, karena mengingat sebenarnya selama ini formulasi dari bantuan sosial atau social protection tadi itu sepertinya besarannya itu terlalu general. Padahal sebenarnya social protection itu kan segmented. Ketika kita bicara social protection untuk mengcover bagaimana anak itu tidak bekerja, maka formulasinya seperti ini. Ketika untuk social protection yang lain, formulasinya seperti ini. Nah, hal-hal itu saya kira yang harus kita sediakan ya, penghitungan tentang bagaimana sih formula atau berapa rupiah sebenarnya social protection yang harus kita berikan kepada keluarga atau rumah tangga itu agar rumah tangga itu tidak jadi untuk melibatkan anaknya dalam bekerja. Dia akan suruh anaknya untuk apa? Sekolah. Namun tantangannya adalah kita harus dapat memvaluasi tadi, kita harus dapat memvaluasi potensial income anak. Ya mungkin isu ini terbuka untuk Bapak Ibu yang lain, mungkin yang memiliki ketertarikan yang sama bisa dihitung. Namun secara teori ya nilainya, saya coba jawab secara teori. Secara teori sebenarnya berapa sih optimum value-nya? Ya paling tidak senilai dari seberapa jauh deviasi income dari suatu rumah tangga itu terhadap, ya katakanlah, poverty line yang ada yang berlaku di daerah itu. Demikian, Mas. Untuk Ibu Dwi ini ingin menambahkan? Masih mute Ibu Dwi ini? Ya, terima kasih. Sudah cukup ya? Atau ingin menambahkan? Cukup, Mbak Ratna. Okay. Terima kasih Mas Reza dan Bu Dwi ini. Selanjutnya, sudah tidak ada yang bertanya melalui raise hand. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan melalui kolom chat. Yang pertama tadi dari Pak Yudis tadi sudah disampaikan oleh Bu Dwi ini, sebagian sudah dijawab ya tentang bagaimana menyusun rawan pangan, apakah hanya kepala rumah tangga atau gabungan ayah ibu. Tadi Bu Dwi sudah menjawab ayah ibu dipisah. Lalu juga dalam hal ini menyarankan, Pak Yudis menyarankan akan menarik jika bisa melihat apakah transmisi rawan pangan dari ayah atau justru dari ibu yang menyebabkan variasi pada child labor. Tadi juga Mas Reza tadi udah sedikit menyinggung ya, nanti akan dicek umur tempat lahir dan sebagainya. Lalu juga terakhirnya ada masuk beberapa pertanyaan. Yang pertama saya bacakan dulu dari Ibu Lydia Napitupulu. Tadi juga ada pertanyaan terkait dengan imputation atau yang missing berapa persen dari Pak Arianto. Yang pertama, pertanyaan pertama berarti udah. Lalu yang kedua, mungkin sebagai pernyataan atau saran ya. Jadi ketika mengalami pengalaman severe food insecurity, mungkin harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dengan demikian, anak bekerja mungkin bukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja, namun juga untuk melunasi hutang masa lalu. Lalu juga masih dari Bu Lydia dulu, mungkin perlu dilihat juga tingkat employment. Makin besar tingkat employment, maka anak bersaing dengan orang dewasa di pasar kerja. So even if they work like to work, they might not be able to. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini lebih kepada metode. Mungkin juga tadi udah disinggung sebentar mungkin ditekankan lagi dari pertanyaan dari Bu Putu Rima yang pertama. Kenapa moda yang dibentuk
dibeda-bedakan menjadi beberapa model berdasarkan pendapatan. Nah, mungkin langsung aja ke apa pertanyaan ke Pak Raditya Novidianto. Masih terkait dengan metode ya, ada beberapa metode untuk mengukurnya seperti angka kecukupan kalori. Apa keunggulan mengukur rawan pangan menggunakan VIES? Apakah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak yang sekarang sudah cukup untuk melindungi pekerja anak di Indonesia? Jadi ada dua pertanyaan, metode dan juga tentang undang-undang. Mungkin ini bisa dijawab dulu Ibu Dwi dan juga Mas Reza. Terima kasih. Baik, makasih Mbak Ratna. Terima kasih Pak Raditya Novidianto. Mengenai kenapa tidak menggunakan angka kecukupan kalori tetapi menggunakan tadi VIES, Food Insecurity Experience Scale. Nah, bahasa Inggris jadi agak keriting saya kalau membacanya. Jadi kalau kecukupan kalori memang betul, dia memastikan orang tersebut tercukupi kalorinya. Jadi agak-agak mirip dengan, nggak tahu, mungkin nanti kita ada yang berdebat bahwa itu agak mirip-mirip dengan moneter, artinya dia memenuhi kesejahteraannya. Nah, kemarin kita berpikir bahwa menggunakan VIES itu tadi yang seperti disampaikan di awal tadi, bahwa orang itu miskin itu kan multidimensi gitu ya, multidimensi, dan ada, kok kita kadang-kadang berpikir orang yang satu dengan yang lainnya itu sama-sama gitu, sama-sama miskinnya. Kenapa yang satu itu punya, yang satu menyekolahkan anaknya, yang satunya suruh sekolah sambil kerja, yang satu bilang menyuruh bekerja gitu. Nah, dari situ kita berpikir bahwa ini menarik untuk kita ketahui ya, apakah unsur persepsi tadi, karena kan yang anak bekerja itu juga masih di bawah lindungan orang tua. Jadi ada unsur putus asa. Orang miskin itu kan ada unsur putus asanya. Nah, dari unsur putus asa ini yang ingin sebetulnya kita angkat untuk melihat bahwa kemiskinan ini sebetulnya multidimensi. Jadi itu mengapa kita menggunakan VIES. Jadi memang ingin menangkap tadi, kalau kalori sama-sama kalori, tetapi nggak ada unsur persepsinya gitu. Jadi orang pokoknya cukup gitu. Nah, kalau di sini kan sama-sama cukup, tapi yang satu punya perilaku yang berbeda. Jadi itu mengapa kita memutuskan gitu untuk menggunakan VIES. Sebenarnya Mas Reza ya, karena tesisnya Mas Reza. Nah, apakah Undang-Undang 35 tahun 2014 itu mengenai perlindungan anak yang sekarang sudah cukup untuk melindungi pekerja anak di Indonesia saat ini? Nah, kalau dibilang undang-undang itu ada, anak hanya boleh bekerja dalam jumlah jam yang tertentu, ya, tidak boleh seperti dewasa, harus bekerja di sektor-sektor yang aman, gitu ya. Sebetulnya yang di perkebunan tembakau yang tadi memetik tembakau sehingga dia keracunan nikotin itu mungkin nggak boleh ya, karena atau harus menggunakan glove dan sebagainya sehingga terlindungi. Apakah cukup gitu? Kalau dibilang undang-undang ada, kalau diimplementasikan baik gitu. Tetapi kalau undang-undang ada, itu aja nggak diimplementasikan. Nah, itu sebetulnya kalau dibilang cukup, antara cukup, tetapi harusnya ya anak tidak bekerja gitu. Tapi kalau dilarang, malah gimana gitu? Nanti nggak bisa makan gitu. Karena bagi suatu keluarga, kalau dia tidak ada yang anak yang bekerja tadi, ya opportunity cost-nya tuh ya dia nggak makan, mati lah gitu ya. Istilahnya bapaknya pun tidak bisa pergi bekerja karena lemes ya, mungkin nggak cukup uangnya gitu. Jadi artinya harusnya tidak bekerja, tetapi kalau dilarang malah nanti mereka curi-curi. Jadi artinya diberi aturan yang minimum sehingga anak itu ya kalau terpaksa bekerja oke lah, tetapi harus ada aturannya yang melindungi gitu. Harusnya sih tidak bekerja gitu. Mungkin Mas Reza mau menambahkan sedikit. Ya, terima kasih Bu. Tadi berdasarkan kolom chat yang dibacakan Mbak Ratna, pertama terima kasih ke Pak Yudis
tadi ada saran untuk kita coba detailkan apakah ayah atau ibu yang memiliki efek yang lebih kuat terhadap keputusan anak dalam keluarga itu untuk bekerja apa tidak. Kemudian yang kedua tentang pasar kerja tadi ada disinggung sedikit. Sebenarnya kami juga tertarik untuk melihat apakah anak ini bekerja itu karena adanya ketersediaan pasar kerja untuk mereka. Jadi di beberapa penelitian sudah dijelaskan bahwa pekerja anak ini umumnya bekerja di pasar kerja informal. Yang mana kita tahu hampir tidak ada data tentang tentang demand, tentang pasar kerja khususnya di bagian demand, apalagi di sektor informal di Indonesia ini. Sebenarnya ini sudah kami upayakan sejak awal, cuma karena masalah ketersediaan data, makanya kita tidak bisa menyajikan ini. Kemudian yang berikutnya, kenapa modelnya dipisah menjadi model 1, 2, dan 3? Itu sebenarnya kami hanya ingin menunjukkan konsistensi dari setiap kelompok observasi yang seharusnya kita eksplor lebih dalam. Namun dari hasil yang sudah kita bagi-bagi tadi, hasilnya itu malah satu. Halo, apakah terdengar suara saya, Bu? Ya. Ya, tadi sedikit terputus dari saya. Oke. Jadi tadi kenapa modelnya dipisah? Karena untuk melihat konsistensi dari hasil estimasi yang dilakukan. Ternyata hasilnya konsisten. Kemudian yang berikutnya, ada sebenarnya opsi pengukuran rawan pangan melalui AKG. Ya, cuma seperti yang diketahui, data AKG itu sendiri kita dapatkan dari data konsumsi dari penduduk. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dwi nih, ketika kita memakai ukuran seperti AKG maupun ukuran moneter, itu sebenarnya belum memasukkan unsur persepsi. Jadi sebenarnya penelitian ini coba memunculkan bahwa sebenarnya kekurangan dalam suatu rumah tangga itu bisa diukur dengan cara lain selain dimonetisasi atau melalui AKG tadi gitu. Jadi kita bisa coba kita gunakan indikator yang sifatnya persepsi gitu. Karena kita tahu persepsi itu kan sebuah akumulasi dari pengalaman bisa dan pola pikir bisa, maka dia outputnya adalah persepsi dia. Saya kira itu Mbak Ratna tambahan saya. Ya, terima kasih Bu Dwini dan juga Mas Reza. Saya sampaikan pertanyaan lagi. Ini sebenarnya jamnya udah habis, tapi karena saking menariknya masih banyak pertanyaan, sebentar saya sampaikan dua pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Irwan Sustisna. Jadi mohon penjelasan tentang mengapa ada rumah tangga yang tidak miskin tapi tetap mengalami food insecurity, apa penyebabnya? Lalu yang kedua langsung aja itu terkait bagaimana menentukan potensial income yang disampaikan pada bagian saran. Nah, di sini rekomendasi kalau transfer income harus lebih besar daripada potensial income, bagaimana mekanisme chat labor yang biasanya sektor informal. Terima kasih. Mungkin itu, terima kasih. Mungkin Bu Dwini sama Mas Reza bisa menjawab. Ya, izin Bu. Mungkin saya sedikit ya, yaudah Reza aja dulu. Silakan Mas Reza. Ya, tadi yang terkait rumah tangga miskin, kenapa dia bisa mengalami food insecurity. Tadi tuh, food insecurity itu merupakan persepsi. Jadi dia bisa saja terjadi tidak hanya pada kelompok orang miskin. Bisa juga orang-orang yang tidak miskin itu merasakan kerawanan pangan. Nah, menariknya di sini belum ada tuh yang mengeksplor orang yang tidak miskin tadi itu yang merasakan rawan pangan, apa seberapa jauh dia dari garis kemiskinan. Jangan-jangan statusnya memang tidak miskin, tapi
posisi ekonomi rumah tangga itu nyaris-nyaris miskin. Nah, ini sebenarnya yang belum kita eksplor lebih lanjut itu. Mungkin itu bisa hal menarik lainnya. Kemudian izin Bu, pertanyaan yang tentang potensial income. Bagaimana mekanisme child labor yang biasanya sektor informal? Benar, pekerja anak itu biasanya kerja di sektor informal. Makanya itu kita akan susah untuk apa ya namanya ya, untuk menentukan potensial income-nya seperti apa gitu. Nah, maka itu kita bisa coba tawarkan pendekatan lainnya. Kita coba tawarkan seberapa jauh deviasi dari kekurangan kekurangan pendapatan rumah tangga itu agar dia tercukupi untuk minimal untuk menjadi tidak miskin. Jadi deviasi tadi itu yang bisa kita jadikan patokan untuk menentukan transfer income. Namun hal peliknya adalah deviasi tadi itu kan setiap rumah tangga berbeda-beda. Nah, kan dalam formulasi untuk menghitung berapa besaran secara umum yang akan diberikan kepada masing-masing rumah tangga tentu tidak bisa sevariatif itu. Itu mungkin tantangan ke depannya, Bu. Terima kasih. Mungkin Bu ini ada tambahan, Bu? Ya, sedikit. Tadi mungkin sebenarnya sudah di cover oleh Mas Mas Desa, bahwa ini sebetulnya pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya bisa menjadi saran ya buat studi lebih lanjut gitu, tentang potensial income. Lalu tadi ada Bu Lydia ya menyatakan tadi kompetisi dengan yang tua, bagaimana lalu tadi mungkin sedikit aja tentang ada orang yang sebetulnya nggak masuk miskin, tapi kok kalau kita lihat dia bilang rawan pangan. Ya lagi-lagi tadi, itu menariknya bahwa ketika kita melihat kemiskinan dengan moneter, dengan menambahkan unsur non-moneter tadi. Kadang-kadang kita lihat, loh kok gitu aja kok nggak survive gitu. Kok yang ini survive, yang ini tidak survive. Nah, itu sebetulnya yang kita ingin tawarkan ketika kita meneliti tentang VS kerawanan pangan kaitannya dengan tadi pekerja anak tadi. Gitu Mbak Ratna, makasih. Terima kasih Bu Dwini dan Mas Reza. Kembali lagi masih ada pertanyaan bentar. Pertama saran dari Pak Arianta Patunru yang tadi terkait dengan IV ya, mungkin harga pangan bisa nanti jadi salah satu variabel instrumental variabel IV. Lalu juga pertanyaan terakhir itu dari Pak Bukhari. Nah, mungkin ada gambaran rawan pangan anak di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Mungkin dalam penelitian ini mencakup seluruh Indonesia. Atau mungkin apakah ini penelitian mencakup seluruh Indonesia gitu. Ya, terima kasih. Mas Reza, silakan tadi yang deskriptifnya ya. Ya, Bu. Ya, jadi tadi ada pertanyaan dari Pak Bukhari bahwa bagaimana gambaran rawan pangan. Tadi sudah kami sampaikan bahwa semakin ke timur, maka proporsi anak yang hidup dalam keluarga rawan pangan itu semakin tinggi. Dan pertanyaan berikutnya, dalam penelitian ini apakah mencakup seluruh wilayah Indonesia? Ya, mencakup seluruh wilayah Indonesia, Pak. Kemudian tadi satu lagi tadi terkait apa tadi ya Mbak ya? Oh, saran dari Pak Arianto. Terima kasih banyak Pak sarannya terkait salah satu kandidat untuk kita jadikan variabel instrumen kedepannya mungkinnya tentang harga pangan gitu Pak. Tapi mohon sarannya Pak terkait potensi yang akan timbul ketika kita menggunakan harga pangan. Sebagaimana kita tahu bahwa kedinamisan harga pangan itu juga tidak bebas dari pengaruh-pengaruh lainnya gitu Pak. Jadi mohon masukannya Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Reza dan Bu Dwini. Sudah nggak ada pertanyaan lagi sepertinya. Mungkin saya satu pertanyaan aja ya. Di sini karena mungkin banyak mahasiswa yang mungkin juga lagi skripsi atau tesis gitu ya, untuk memanfaatkan penuh data Susenas mungkin atau sekarang 2019 gitu. Variabel apa sih yang mungkin kalau misalnya nih mau ada penelitian selanjutnya gitu. Apa sih yang disarankan oleh Bu Dwini sama Mas Reza ini?
kalau nggak salah kalau di SNAS itu kan juga ada tentang disabilitas ya. Apakah faktor kesehatan orang tua itu juga bisa menentukan yang motif apa menjadi latar belakang anak itu menjadi bekerja gitu, atau mungkin variabel eksternal yang mungkin nggak hanya mungkin data SNAS gitu bisa dimasukkan di dalam model. Terima kasih. Moderator nanya nih. Ya, jadi Ibu apa saya, Bu? Ya udah Mas Reza deh, udah silakan. Ya, oke, terima kasih, Bu. Jadi di sini mungkin di antara kita ada Bapak Ibu juga di sini yang sedang melakukan penelitian baik itu mahasiswa ataupun peneliti. Maka di sini saya sebagai salah satu pegawai Badan Pusat Statistik mohon izin menyampaikan bahwa di Badan Pusat Statistik itu banyak sekali tersedia data-data yang bisa kita eksplor bersama, bisa kita gunakan untuk penelitian-penelitian menarik dan up to date. Salah satu survei yang paling laris manis gitu ya Mbak ya, itu adalah survei SUSNAS dan SAKERNAS gitu. The mother of survey biasanya kami sebutnya. Jadi memang banyak variabel-variabel menarik seperti yang sudah disampaikan Mbak Ratna tadi, ada tentang disabilitas dalamnya, kemudian tentang banyak hal lainnya gitu. Jadi sebenarnya silakan saja bagi Bapak Ibu yang ingin mengeksplor lebih dalam terkait topik ini maupun topik lainnya dan menggunakan data SUSNAS, ketika ada apa namanya ya, jadi saran saya dalam menggunakan data SUSNAS itu, ini juga mohon izin, saya juga ini mendapatkan apa namanya ya, mendapatkan saran juga dari Pak Fit Adrison bagaimana kita meng-create sebuah penelitian itu kita bisa bergerak dari tersedianya apa, data yang tersedia apa. Jadi kita eksplor utama dari daftar pertanyaan yang ada di SUSNAS tadi Mbak Ratna. Seringkali kita terpikir isunya pas kita cari datanya, oh tak ada gitu. Jadi alangkah baiknya kita eksplor dulu dari kuesioner ya, kita sebutnya kuesioner yang ada di SUSNAS itu, daftar pertanyaan apa saja sih yang bisa kita pakai. Nah kemudian kita bisa berkonsultasi ke BPS, bagi yang di Jakarta bisa ke BPS RI di Jalan Dr. Sutomo, di sana juga tersedia orang-orang yang saya kira siap membantu Bapak Ibu semua dalam menyiapkan data-data yang Bapak Ibu butuhkan. Demikian, Mbak. Ya, nambah sedikit ya. Selain tadi data BPS ya yang sangat representatif dan baik, mungkin bisa juga KFLS ya, tentu saja kalau ingin studi data panel. Lalu kita tahu bahwa gara-gara COVID ini banyak sekali informasi apa ya, survei-survei ya yang dilakukan oleh LIPI, ada yang dari BPS sendiri, lembaga demografi. Jadi itu mungkin juga sebetulnya menarik ya, karena kita memperkirakan pekerja anak harusnya bertambah ya. Tapi antara satu ya bertambah atau kedua mungkin malah enggak, karena demand-nya enggak ada tempat untuk bekerja ya. Jadi itu menarik sebetulnya kalau ingin dipelajari lebih jauh gitu. Dan mungkin kalau 10 tahun yang lagi ini era COVID ini bisa menjadi instrumental variable buat penelitian kita yang selanjutnya ya Mas Reza ya. Ya, betul Bu. Sudah ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup. Oh ya. Terima kasih Bu Dwini dan Mas Reza. Sepertinya sudah tidak, sebentar saya memastikan sekali lagi. Sudah nggak ada apa yang menyampaikan pertanyaan. Terima kasih sekali, pemaparannya sangat insightful sekali ya, menarik dan juga sangat penting. Ini juga dapat apresiasi dari Bu Lydia Napitupulu kalau misalnya nanti ini jadikan topik untuk melanjutkan S3 gitu untuk Mas Desa. Dan juga Bapak Ibu sekalian, di flyer itu ada kontaknya Bu Dwini sama Mas Reza ya. Mungkin kalau misalnya tertarik ingin diskusi terkait dengan pekerja anak ini, bisa mengkontak ya Bu Dwini, Mas Reza ke email Bu Dwini dan Mas Reza jika mungkin ada pertanyaan yang terlewat yang tidak bisa disampaikan pada webinar kali ini. Karena sudah selesai, mungkin saya sebenarnya juga nggak ahli pekerja anak, mungkin sedikit aja untuk
apa menyimpulkan ya. Jadi tadi mungkin Bu Dwi ini udah menyampaikan bagaimana dilema pekerja anak di sisi lain itu adalah menambah pendapatan, melatih diri aktualisasi, dan juga bentuk bakti orang tua. Tapi sisi lain juga pekerja anak itu juga mengakibatkan pendidikan tertunda sehingga human capital itu akan menurun gitu. Nah, salah satu alasan utama selama ini kenapa sih anak bekerja itu adalah kemiskinan. Nah, mungkin waktu Mas Reza sidang ditanya novelty-nya apa nih, kayaknya banyak nih novelty-nya nih. Salah satunya adalah pendekatan kalau misalnya kemiskinan kan diukur dari moneter, non-moneter, tapi ini melalui kerawanan pangan. Dan juga nggak hanya secara konsep pendekatan nih, tapi juga metodenya juga pakai IV regression, itu juga pasti itu salah satu novelty-nya. Selain juga ada metode imputation ya bagi responden yang tidak bisa menjawab. Nah, mungkin tadi sedikit kesimpulan, intinya kalau misalnya semakin tinggi rawan pangannya, maka peluang anaknya itu juga menjadi bekerja itu juga semakin besar. Dan juga persepsi rawan pangannya ditentukan oleh masa lalu, sehingga mengapa tadi harus menggunakan IV regression. Lalu juga rekomendasi tadi salah satunya mungkin pertama tentang pemetaan rumah tangga yang mengalami potensi. Jadi tidak hanya penduduk miskin aja untuk yang mengalami potensi rawan pangan gitu. Lalu juga bantuan sosialnya juga sangat berarti dalam menurunkan pekerja anak gitu. Salah satunya yang dipakai itu kalau nggak salah tadi PKH ya. Nah, mungkin tadi juga udah banyak masukannya terkait dengan metode, berapa metode juga Pak Arianto, Pak Yudis tadi udah memberikan masukan bagaimana memasukkan variabel IV lainnya, juga transmisi terkait dengan rawan pangan dari ayah atau justru dari ibunya, dari Pak Yudis tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kesimpulan webinar kali ini. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih sekali lagi untuk Ibu Dwini dan Pak Reza dan juga semua peserta webinar. Terima kasih sudah hadir dalam webinar pada hari ini. Saya tutup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Dewa selaku MC. Terima kasih. Oke, okay, thank you Ratna. And once again, thank you Bu Dwini and Mas Reza for excellent presentation today. It's a really great topic, yeah. So it's well indicated by the questions and the numbers of participants. I guess it's one of the largest number of participants today. And thank you for all of the participants for the great questions and comment. Mas Aco, Mas Yudis, and others, really, really good questions. And I would like to make a short announcement for next presentation, next webinar. Expectedly, it will be held tomorrow, but unfortunately, we have to shift the schedule further. So the new topic, the next webinar will be titled Management Talenta Makro, Kerangka Konseptual dan Perspektif Aplikasi. And it will be held on Monday, August 31st, 2020, on the same hours like today. So please join us again next week on Monday for our next webinar. And once again, thank you very much for all of your attendance. And the materials, the presentation today, will be available in LD's website as well as FKP website, or you can see on the link provided by our committee. So once again, thank you very much, everyone, and looking forward to see you again in our next webinar next week. Thank you. Have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.